Berbahagia dengan istri sendiri atau perempuan nakal. Amsal 5 ayat 1-4, ayat 15-23. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat.